Berapa banyak anak-anak sekarang durhaka kepada kedua orang tua, membantah perintah orang tua. Kamu lihat di TV, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak penjarakan orang tua, anak pukul orang tua. Berapa banyak anak-anak cium tangannya di pipi, cium tangannya di dahi, cium tangannya di dagu. Padahal seorang anak harusnya cium tangan di bawah hidung, di lubang hidung, bukan cuma ditempel, harus dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi? Anak-anak melotot di hadapan kamu, anak-anak kamu membangkang, anak-anak kamu tidak taat kepada perintah kamu, anak-anak kamu durhaka kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kamu dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW.